Sheraton Hotel Lampung bersama Marriott International menggelar Road to Give 2023. Acara ini dilaksanakan untuk menggalang dana kegiatan berkelanjutan dari Marriott International se-Asia Pasifik. Ratusan peserta Road to Give 2023 antusias mengikuti perlombaan lari yang digelar Sheraton Lampung Hotel bersama Marriott International. General Manager Sheraton Lampung Hotel, Benedictus Jody, menjelaskan kegiatan galang dana berkelanjutan kali ini diinisiasi Marriott Business Council. Agenda ini diharapkan mampu memantik rasa simpatik masyarakat Lampung untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Dalam kegiatan ini, Sheraton Lampung menggandeng organisasi amal, Scholars of Sustenance atau SOS Indonesia. Organisasi ini merupakan Yayasan Derma Pangan Indonesia yang konsen dalam penyaluran makanan bernutrisi kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, para peserta yang berkontribusi dalam kegiatan ini juga mendapatkan hadiah menarik dan mendapat kesehatan karena mengikuti lari dengan jarak 5 km. Sebanyak 330 pelari ikut serta meramaikan Road to Give 2023. Dan kegiatan ini akan terus berlanjut di tiap tahunnya. Hari ini Sheraton Lampung Hotel beserta seluruh Marriott International Marriott Business Council menyelenggarakan acara yang bernama Road to Give 2023. Dan acara ini diberikan atau ditujukan untuk menggalang dana kegiatan sustainability daripada Marriott International se-Asia Pasifik. Dan kali ini inisiasi daripada Marriott Business Council Indonesia, kita akan mendonasikan hasil daripada charity run atau Road to Give 2023 ini untuk memberikan kepada SOS untuk penggalangan dana serta memberikan inisiasi untuk food waste atau sisa-sisa makanan yang diolah untuk menjadi sumber daya yang lain. Untuk di Sheraton Lampung sendiri kita ada door prize lari dengan jarak 5 km, terus kemudian kita ada memberikan hadiah-hadiah lainnya yang tentunya kita meng-encourage atau mengajak kepada warga Bandar Lampung untuk bisa ikut sehat dan ikut berbahagia bersama Road to Give 2023. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, MGN.